Oke, kembali di channel Mio Motovlog. Jadi di video kali ini saya mau menghitamkan knalpot yang udah kusam seperti ini dengan cara pakai penghitam body. Jadi tidak usah pakai repaint ulang, pakai RJ London. Jadi cukup dioles saja. Nanti hasilnya seperti apa? Jadi ini eksperimen. Jadi bisa atau tidak penghitam body untuk apa body kasar dipakai di knalpot. Jadi masih pakai produk yang sama, jadi dari produk Venom Pro Black. Jadi ini untuk penghitam body kendaraan dipakai di knalpot. Jadi nanti hasilnya seperti apa. Jadi sebelum digunakan pertama kita kocok dulu. Jadi ini untuk menghemat waktu karena tinggal langsung dioles saja, tidak perlu dibuka dan di repaint. Jadi pakai ini, kita kocok dulu seperti biasa. Jadi kita oles. Oke, jadi inilah hasil dari pengolesan penghitam body kasar yang diaplikasikan di knalpot. Jadi bisa dilihat dari sendiri hasilnya. Jadi untuk sekilas sih memang mirip seperti di repaint ulang pakai RJ London. Jadi untuk ketahanannya mungkin tidak sebagus dari produk Hitem ya, karena ini kan diaplikasikan buat penghitam body biasa, tidak untuk tahan panas. Jadi entah kuat beberapa hari, kita lihat saja nanti hasilnya. Jadi untuk memudahkan atau sedikit tips buat mungkin tidak sampai tahan beberapa bulan, jadi
bisa kalian gunakan di motor kalian. Jadi untuk sekilas sih memang seperti di repaint pakai air jalan dan, tapi kita lihat saja nanti hasilnya. Dan mungkin ini tips dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan dilihat sekilas memang cukup hitam seperti baru lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.